Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup di dunia itu cuma sebentar, Pak. Ibarat orang dalam perjalanan. Kayak numpang lewat. Ya Pak ya, numpang lewat. Saya anaknya Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar pernah berkata, "Kun bid dunya ka annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat. Artinya apa? Bahwa kita itu sadar kalau urip teng dunia itu kayak musafir yang sedang numpang lewat sebentar. Maka karenanya sebentar itu kita gunakan untuk kebaikan. Yo mencari nafkah untuk anak istri, tetapi untuk nadir anak-anaknya itu mengenal agama, ya Pak ya. Artinya diajarkan agama biar nanti berbekal kehidupan. Karena agama, ilmu agama itu jalan menuju surga, ya Pak ya. Nah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan jemaah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup saya cukup sekian saja Pak ya. Enggak usah lama-lama. Insyaallah nanti pengajian yang akan datang 2 pekan sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga sebagai suatu sarana silaturahim ya Pak ya. Biar kita dipanjangkan umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan rezekinya. Amin. Amin. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat janure klopo yen ono sing lepat nyuwun pinaluru. Ya Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.